Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Wajah Adit Jayusman dikomentari, Ayu Ting Ting merespons begini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting bereaksi kala sang kekasih, Adit Jayusman disebut mirip dengan Opa Korea. Momen kedekatan Putri Abdul Razak itu dengan Adit memang sudah mulai bebas dipertunjukkan ke publik oleh keduanya. Tak seperti di awal-awal yang terkesan kucing-kucingan, kini Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sudah mulai go publik. Nama Adit Jayusman turut pula naik dan menjadi buruan media, pun juga para penggemar yang antusias menyambut hubungan si idola. Mereka menamakan pasangan tersebut sebagai Aidit Couple. Selain itu, baru-baru ini, ada pula orang terdekat Ayu yang terang-terangan menyebut bahwa Adit mirip dengan pria Korea. Adalah akun Instagram Happy Galeri 25 yang membagikan foto Adit di Instagramnya, Rabu, tanggal 11 November tahun 2020, kemarin. Di foto tersebut, Adit mengenakan masker hitam dan bertopi merah. Pria itu nampak melihat ke arah kamera dan sepertinya foto itu diambil kala Adit datang ke kafe milik Ayu Ting Ting. Menariknya, Ayu Ting Ting bereaksi melihat unggahan dengan caption Adit Jayusman yang disamakan dengan aktor Korea. Walau sudah tak lagi takut dalam mengumbar kemesraan, netizen justru dibuat salah fokus dengan tangan Adit yang nampak masih kaku saat memegangi bagian pinggang kekasihnya. Sama seperti Adit yang masih nampak kaku, Ayu juga terlihat masih bersikap salah tingkah dengan memegangi jari telunjuk Adit yang melingkar di pinggangnya. Unggahan tersebut pun sontak mendapat berbagai reaksi dari warganet yang turut dibuat bahagia saat menyaksikan kemesraan Adit dan Ayu. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.